sisa kamu sendiri. Kamu umur berapa Mbak Ulil kalau boleh tahu? Aku malu kok nyebutin umur. Udah berkeluarga? Belum. Oh, belum berkeluarga? Iya. Yes? Minta doanya, semoga. Amin. 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 Di sini kita doain juga, kita mau masuk ke segmen sidang. Sidang akhir. Peraturannya adalah... Rules babak sidang atau sidang akhir. Setiap pertanyaan memiliki nilai uang yang berbeda, mulai dari 500 ribu sampai 15 juta. Waktu menjawab setiap pertanyaan adalah 20 detik dan waktu berjalan setelah host selesai membacakan pertanyaan. Peserta memiliki satu kali kesempatan bantuan jawaban dengan cara open book atau browsing internet dalam waktu 20 detik. Apabila jawaban peserta salah, maka nominal yang sudah didapatkan dipotong 50%. Jika peserta ingin stop, maka dia akan mendapatkan full hadiah yang sudah berhasil dijawab. Oke, itu dia peraturannya di babak kali ini. Mbak Ulil sudah siap? Bismillah, siap. Siap, siap. Ya? Oke. Mata Mbak Ulil hanya boleh ke screen atau ke kita di sini. Oke. Nggak boleh keluar sana. Oke. Siap? Siap ya, karena kita sekarang langsung masuk di babak sidang. Sidang akhir! Ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai? Aku pada kamu. Aku padamu. Aku pada kalian. Oke, Mbak, let's go. Untuk 500 ribu rupiah. Benar atau salah? Simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah rantai emas. Salah. Salah. Yakin? Kita lock jawabannya? Jawabannya adalah benar. Benar 500 ribu! Lanjut nih, 1 lanjut, juta? Lanjut. Oke. Okay. Untuk pertanyaan 1 juta rupiah. Benar atau salah? Masa kepresidenan B.J. Habibie berlangsung sejak 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. B.J. Habibie. Oke. Okay. Benar. B.J. Habibie ya. Benar. Benar. Kamu pernah mengajarkan ini ke murid-muridmu? Pernah baca kayak. Pernah baca. Tapi tidak mengajarkan. Tapi pernah baca ya. Oke. Okay. Well, you know, kadang-kadang baca itu penting. Ya, karena ilmu masuk. Betul. Dan bisa memenangkan 1 juta. Tapi gimana nih Mbak Ulil? Kita lanjut ke 3 juta rupiah atau stay di 1 juta aja? Oke. Okay. Lanjut. Lanjut dong, lanjut. Kan masih ada satu bantuan, betul? Oh iya benar. Iya dong, ayo. Pertanyaan untuk 3 juta rupiah. Bill Clinton merupakan presiden negara Amerika Serikat yang ke... A. 40, B. 42, C. 44, atau D. 33? B. 42. 42. Mbak Ulil... mengambil resiko dengan gak memakai bantuan dan memilih jawaban B, 42. Kenapa bantuan yang gak dipakai? Gak apa-apa, pakai untuk yang nanti ya. Okay. 3 juta rupiah! Okay. Mau lanjut 7 juta atau mau berhenti di 3 juta? Lanjut! Lanjut, oke. Kita lanjut ke pertanyaan 7 juta rupiah. Uni Soviet resmi dibubarkan pada tahun A. 1990, B. 1891, C. 1991, atau D. 1989. Bantuan boleh? Oh, langsung bantuan ya? Kita pakai bantuan aja ya. Oke, bantuannya kita pakai untuk Mbak Ulil. Silakan 20 detik dimulai 20 detik dari sekarang. Dimulai. Oke,
Jakarta. I like it. Yeah. Ternyata jawaban Mbak Ulil yang tadi dia memikirkan C1991 adalah jawaban yang juga di Google. Sayang banget jadi pakai ya bantuannya ya. Tapi jadi semakin yakin kan? Kalau begitu, Mbak Ulil mendapatkan 7 juta rupiah! Aduh, aku gak nyangka. Gak nyangka ya. Anak menurut aku nonton lagi. Malu kalau salah. Oke, Mbak Ulil, kamu udah mengantongkan 7 juta rupiah. Udah gak punya bantuan lagi. Kalau kamu bermain, kamu bisa kemungkinan dapat 10 juta rupiah. Apabila kamu salah, kamu hanya bawa pulang 3.500. Jadi gimana? Mau lanjut ke 10 juta? Lanjut gak? Lanjut, yuk. Gimana nih Mbak Uli, lanjut kah? Yuk. Lanjut? Kita lanjut? Lanjut. Lanjut! Pertanyaan 10 juta rupiah. Mbak Ulil, tolong konsentrasi. Logo NBA, National Basketball Association, merupakan siluet dari pemain basket Los Angeles Lakers yang bernama A. Michael Jordan, B. Kobe Bryant, C. Yao Ming, atau D. Jerry West. Kita kasih waktu untuk Mbak Ulil, udah gak punya bantuan lagi. Apakah guru seni budaya mengetahui tentang sejarah-sejarah olahraga? Masih ada waktu untuk... Silakan. Ya, waktunya sudah habis. Oke, yakin? Michael Jordan. Jadi, udah. Kita lock ya. Hah? Gue yang gak rela gitu. Gue gak rela. Tapi sorry banget, emang peraturan adalah peraturan, ya Mbak kan? Mbak Ulil, jawabannya D. Oh my God! Jerry West! Oh, bayang banget! Tapi gak apa-apa yang Mbak Ulil. Terima kasih Mbak Ulil udah main sama kita. Mbak Ulil seru banget. Senang sama kita. Ayo Mbak Ulil! Ini dia sang juara kita hari ini, walaupun tidak mendapatkan 10 juta gak apa-apa ya. Mau dipakai buat apa sih? Makan-makan ya guys. Makan-makan. Oh iya, jawa gedung nikah. Buat gedung nikah, amin. Anyways, terima kasih kalian semua udah main. Buat kalian yang di rumah mau ikutan main juga bisa. Kirim aja data-data diri kalian, keluarga kalian, teman-teman kalian, grupnya kalian. Silakan ada di bawah sini, siapa tahu kalian bisa ikut main, oke? Okay? Kalau begitu, sekali lagi dong sebelum kita cabut. Siapa mau jadi juara? Meriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.